Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Serba Serbi Otomotif. Oke, kali ini kita akan bahas tentang aquaplaning. Apa sih itu dengan disebut aquaplaning? Sedikit kita jelasin ya. Nah, di sini hati-hati berkendara saat curah hujan tinggi karena bisa menyebabkan aquaplaning. Apa itu aquaplaning? Nah, itu ada kecelakaan mobil karena kecepatan tinggi, dia akhirnya menabrak pembatas yang sangat membahayakan. Aquaplaning adalah kondisi mobil waktu menginjak genangan air, kemudian tapak ban tidak menyentuh aspal lagi, tapi justru menggelincir. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini mobil-mobil yang mengalami aquaplaning ya. Yang pertama karena kecepatan yang tinggi, kedua karena kondisi ban yang halus atau sudah haus, yang ketiga hujan lebat. Itu tiga faktor utama terjadinya akibat aquaplaning. Akibatnya mobil seperti tanpa setir atau berjalan di atas genangan air. Karena saya pernah mengalaminya, makanya bikin video seperti ini. Semoga bisa mengedukasi. Pada waktu kecepatan tinggi dan menabrak air, maka air yang terkumpul menyebabkan gelombang. Gelombang di depan ban. Berlaku hukum alam tentang air, semakin cepat menghantam air, maka air jadi semakin keras. Maka ban seperti menginjak atau mendaki ke atas permukaan air. Maka terjadilah aquaplaning. 6 tips berkendara di musim hujan. Pastikan semua lampu kendaraan normal, pastikan tekanan angin dan alur ban, pastikan sistem kontrol kendaraan berfungsi baik, kurangi kecepatan, jaga jarak kendaraan Anda, jangan memaksa menerobos genangan air di jalan. Itu salah satu beberapa tipsnya untuk menghindari terjadinya aquaplaning. Nah, ini beberapa kejadian kecelakaan akibat aquaplaning ya. Hati-hati di jalan. Ingat, keluarga Anda menanti di rumah. Oke. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam berkendara saat musim hujan. Oke, terima kasih.